Halo guys, kali ini saya akan masak terung iban. Terung iban masak ayam. Tahu kan terung iban itu masam, sedikit masam kan? So, husband selalu makan terung itu terong seperti itu kalau orang iban cakap terung. Masak dengan ayam seperti itu. Dia suka goreng sup. So, saya akan masak ayam dengan terung iban, saya goreng sup. Oke, thank you. Jom ikut saya masak. Halo, kali ini saya akan masak terong iban dengan ayam. Bahan utama terong iban, karena ada terong iban, no? Kalau tiada terong iban dia tak tahu, dia tak ada, tak sama lah rasa dia. Pasal terong iban ini masam, so kita kena ada terong iban. Ayam, ayam ikut suka mau jenis ayam paha, kepa atau apa daging. Ayam yang daging dalaman itu atau apa dada macam itu. Bahan haluskan, kita haluskan bawang putih dengan halia. Ikan bilis sedikit. Garam penyedap rasa dengan gula. Sekarang kita haluskan halia dengan bawang putih. Sekarang kita haluskan bawang putih. Ini terong iban ini dia masam, so masak dengan ayam itu sedap. Ini kawan bagi dia balik Sarawak, kita masak. Husband suka makan ini. Garam, gula dengan penyedap rasa kita haluskan dulu. Biasa saya akan haluskan dengan senjata saya ini, kalau tumbuk saya tak pandai. Kalau haluskan ini cepat. Sudah halus seperti ini. Kita bagi ikan bilis, kayaknya aja jangan halus. Kita ketepikan. Sekarang kita potong terong ibannya. Kita potong terong iban dia. Ini dalaman terong ibannya. Terkadang terong iban itu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang hitam. Ini yang hitam yang lebih sedap. Potong kecil-kecil sampai habis. Oke. Potong seperti ini. Sekarang kita masak. Kita panaskan minyak. Masukkan bahan tadi. Aduk sampai betul-betul wangi. Setelah itu kita masukkan ayamnya. Oke. Goreng. Sekarang tambahkan air. Ikut suka mau buat seperti saya, sedikit banyak sedikit air pun boleh, atau sedikit air sedikit pun boleh. Ikut suka, pasal husband suka sup-sup seperti itu, so saya bagi air banyak. Tunggu sampai boil, lepas itu kita masukkan terong dia. Terong, kalau orang iban cakap terong. Oke, ini ayam pun sudah separuh masak.
Sekarang kita masukkan terong dia. Kita tunggu ayam dengan terong masak lembut. Kita koreksi rasa. Kalau sudah cukup masam manis dia, kita angkat. Oke, sudah siap guys. Sekarang kita angkat. Koreksi rasa sudah cukup semua. Matikan api, kita angkat. Oke, sudah siap ayam terong. Ayam terong ini. Terong masak, masak ayam, terong iban masak ayam. Oke. Thank you guys. Bye bye.